Halo semuanya, nama saya Monica Lemo Kristanto dengan NIM 220301-201-300090. Saya dari kelas genap GISI 2020. Di sini saya akan menjelaskan dua soal sebagai tugas UAS, yaitu pada nomor 9.47 dan 9.51. Pada soal pertama, pada nomor 9.47, berisi berikut adalah struktur lewes yang salah dari HCN C2H2, SNO2, BF3, HOF, HCOF, dan NF3. Jelaskan apa yang salah pada strukturnya dan berikan struktur yang benar untuk molekulnya. Posisi relatif atom ditampilkan dengan benar. Di soal nomor 1 ini dapat kita lihat suatu kesalahan. Pertama, kita lihat dulu dari elektron valensinya. Atom bahan memiliki elektron valensi sebanyak 1. Untuk atom C ini memiliki 2,4, maka elektron valensinya adalah 4. Untuk N, elektron valensinya adalah 5. Dan apabila kita total dari elektron valensi ketiganya ini, maka akan menjadi 1 ditambah 4 ditambah 5 menjadi 10 elektron valensi. Sementara yang ada pada soal yang dipaparkan itu memiliki elektron sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oleh karena itu, elektron valensi total yang ada pada soal ini lebih yang seharusnya, sehingga ia salah. Oleh karena itu, untuk urutannya sudah benar, tapi yang untuk rumus lewesnya yang benar itu seperti ini, HCN. Hal ini kan membutuhkan satu elektron lagi untuk menjadi stabil, maka dia kan berikatan dengan atom C. Sementara C ini kan 4, butuh 4 lagi, maka ia itu harus berikatan dengan N membentuk ikatan rangkap 3. Dan N ini masih mempunyai sisa satu pasang elektron yang bebas. Untuk soal nomor 2 ini, tentu saja kita dapat lihat kalau soal ini salah, sehingga kita harus membenarkannya. Dapat kita lihat bahwa elektron valensi dari H itu 1 dan C itu 2,4, maka elektron valensinya 4. Untuk C memang sudah benar kalau ia memiliki 4 tangan, tapi kalau untuk H dia kan hanya butuh 1 elektron lagi untuk menjadi stabil, maka di sini itu salah. Oleh karena itu, mari kita hitung dulu apa yang diperlukan. Elektron valensi total yang diperlukan dari C2H2 ini kan rumusnya ada C2H2, maka dia 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 1, 8 tambah 2 sama dengan 10. Berarti dia ini punya 10 elektron valensi total. Untuk itu gambarnya, maka akan menjadi kita benarkan. Untuk strukturnya, urutannya sudah benar. Urutannya ini sudah benar, yaitu H, C, C, H. Namun untuk H sendiri kan hanya dapat mengikat satu lagi, maka dia hanya punya satu tangan. Untuk itu C masih kurang 3 tangan, oleh karena itu kita langsung dapat menuliskannya seperti ini. Atau bila digambar secara detail, dapat digambar seperti ini. Gimana C itu punya ikatan rangkap 3 dengan sesama C yang lain. Untuk soal yang ketiga, dapat kita lihat ada senyawa SNO2. Di sini terdapat kesalahan. Pertama, mari kita lihat elektron valensinya. O memiliki elektron valensi sebanyak 6, sementara SN memiliki elektron valensi sebanyak 4. Oleh karena itu, karena ini senyawa dari SNO2, maka mari kita jumlahkan elektron valensi totalnya. SN tadi bernilai 4 dan O tadi bernilai 6, maka kita jumlah 4 ditambah 12 sama dengan 16 elektron valensi total. Sementara pada soal ini mari kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tentu jumlahnya kurang. Oleh karena itu, bila dibenarkan, untuk struktur urutannya itu sudah benar. O, SN, O. Namun di sini ada ikatan H
rangkap antara SN dan O. Setelah itu O ini baru menyumbangkan 2, masih kurang 4. 2, 3, 4. Yang ini juga sama. Bisa ditulis seperti ini juga. SN O. Untuk soal yang D ini juga terdapat kesalahan. Dapat kita lihat dulu dari elektron valensinya. Elektron valensi dari F itu adalah 7. Sementara B itu memiliki elektron valensi 3, tapi karena ada kelainan, dia hanya membutuhkan 3 elektron lagi untuk menjadi stabil, sedangkan untuk F membutuhkan 1 lagi untuk menjadi stabil. Oleh karena itu, mari kita hitung dulu untuk elektron valensi totalnya. Tadi ini kan ada 3F, berarti 3 dikali 7 ditambahkan dengan 1 atom B yang memiliki elektron valensi 3. Maka bila dijumlah adalah 21 ditambah 3 sama dengan 24. Sedangkan yang ada pada soal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tentu dari sini dapat kita lihat kalau jumlah elektron valensinya itu terlalu banyak. Sebenarnya untuk ini sudah hampir benar, namun hanya mengurangkan bagian atas ini. Jadi kalau kita tulis dapat menjadi seperti ini, F berikatan dengan B. B ini sudah tidak memiliki ikatan, tidak memiliki elektron yang bebas lagi. Sementara yang untuk yang F sebenarnya sudah benar. Begini yang benar. Untuk soal selanjutnya yang E, ini ada ikatan H, O, dan F. Ini terdapat kesalahan, dapat kita lihat dulu dari elektron valensinya. Untuk H, elektron valensi adalah 1. Untuk O, elektron valensi adalah 6. Untuk F, elektron valensinya adalah 7. H ini membutuhkan 1 elektron lagi. Untuk O membutuhkan 2 elektron, dan F membutuhkan 1 elektron lagi untuk menjadi 8. Namun dapat lihat, kita lihat dapat dalam soal bahwa F ini memiliki lebih dari 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga hal ini tentu saja kurang sesuai. Oleh karena itu, untuk dibenarkan, urutannya sudah benar. Sebenarnya kita hanya tinggal mengurangkan saja salah satunya. Menjadi H spread O begini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu. Untuk yang F ini juga terdapat kesalahan. Pertama, mari kita lihat elektron valensinya terlebih dahulu, bahwa H itu memiliki 1, F 7, dan O 6. Oleh karena itu, H membutuhkan 1, F membutuhkan 1, dan O membutuhkan 2. Sementara di sini, untuk mencapai seimbang, O kan harus menjadi 8. Tapi di sini hanya baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron, sehingga dia belum sesuai. Oleh karena itu, untuk yang rumus Lewis yang benar adalah H, C, F, O. H ini berikatan tunggal dengan C karena hanya memiliki satu tangan. Lalu C berikatan tunggal juga dengan F, dan F memiliki sisa 3 pasang elektron bebas. Dan untuk C dengan O ini, kan C juga sudah memiliki 2 tangan. Padahal seharusnya C itu punya 4 tangan. Oleh karena itu dia masih punya sisa 2 tangan yang menempel pada O ini, sehingga jumlah O pun juga akan menjadi 8. Untuk soal yang selanjutnya yang pada G, ini juga terdapat kesalahan, di mana dapat kita lihat dulu elektron valensi dari N ini adalah 5 dan elektron valensi dari F adalah 7. Nah, sedangkan untuk mencari seimbang kan harus 8 tuh, butuh 3 dan F ini butuh 1. Sementara pada soal ini N ini masih hanya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sementara harusnya 8. Oleh karena itu sebenarnya ini sudah benar, tinggal tambah saja elektron bebas yang masih dipunyai N ini, sehingga yang benar akan menjadi seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf dan terima kasih.